viewers, ketemu lagi di flat nomor 22. Kali ini kita mau jalan-jalan lagi dengan family traveler. Jadi belum masak ya, apa yang makan siap belum masak. Makan tuh. Kayaknya pembicaranya bukan cuma persiapan berangkat nih, ada agenda-agenda lain. Fast forward sekarang, persiapan berangkat. Let's go. Allahumma inni as'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa min al-'amali ma tarda. Allahumma hawin 'alaina fi safarina hadza wa tmi'anna budda. Allahumma antas sahibu fi safar wa khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzu bika min wasa'is safar wa qabatil manzuri wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Mbak, perkenalkan diri dulu, Mbak, namanya. Pak Didin. Halo. Pak Didin. Lagunya yang dulu ya, Didin, pagerku berbunyi. Loh. Oh, Kang Marga enggak ikut ya? Dadah. Halo, halo guys, halo guys, halo. Halo. Pak, maaf, ini pengajian. Iya, iya, iya. Lampunya mendukung, Pak. Tiara ini. Perjalanan kita ini agak lebih lambat daripada biasanya karena ternyata macet di mana-mana. Suasana menjadi semakin sendu dan mendung, dan B sudah berada di area Sindoro Sumbing atau dataran tinggi Dieng. Thank you.
kita udah sampai di parkiran Camp Patak Banteng. Setelah ini kita bawa pakaian yang mau dibawa buat naik aja, sama beberapa logistik yang emang buat dipakai buat naik. Abis ini kita ke homestay. Homestaynya kita bisa mandi-mandi, bisa istirahat, bisa makan siang. Nah, kita naiknya setelah sholat zuhur, rapi kita baru naik tuh kayak gitu. Yang tenda logistik duluan aja nggak apa-apa. Oh. Terus namanya rencananya om. Di Minecraft ya. Itu ada apa? Tadi ada kertas, kan aja. Dari mana, Bang? Ya? Dari mana? Dari Jakarta. Berapa orang? 29. Berapa banyak ya? Bawa anak istri soalnya. Iya. Kenapa naik ojek? Karena jaga fisik. Dari pos 1 nanti bakalan nanjak terus non-stop sampai atas. Kamu cek. Belum, yang cewek-cewek belum. Nanti aja, nanti udah berat. Duduk sini, duduk. Torik sama siapa, Torik? Bunda. Bunda mana, Bunda? Bunda mana? Bunda. Eh, hati-hati Uzora, jangan kesana. Bahaya. Ayo malah begitu. Udah, jangan jauh-jauh. Dari pos 1 langsung disuguhkan oleh jalur yang cukup baik sih, tapi lumayan terjal ya. Guys, lu bilang guys. Mana Bunda tuh? Ah, Bunda di bawah. Karena pos 1 langsung disuguhkan dengan anak-anak tangga yang tinggi, bocil-bocil ini langsung pada kecapean dan ngos-ngosan. Tapi jangan khawatir, dekat pos 1 sini masih banyak warung-warung untuk beristirahat. Perlu banget trik-trik khusus untuk mensugestikan si bayi ini supaya dia mau latihan jalan tuh, sendiri. Oi, tunggu. Hai. Hai, mau gunung ya? Dia yang semangat banget. Hai. Duduk. Duduk sini makan pisau, eh? Hei, bahaya. Duduk sini makan pisau. Cheese. Dadah. Dadah, cheese. Ayo, Syatir dan Torik, semangat. Congratulations, boys. Sampai juga di pos 2 ya kalian. Ayo, kita lanjut lagi. Jalanan semakin terjal. Bisa dilihat kan ke bawah situ, curam kan ya? Duduk. Ya duduk aja. Wah. Sambil naik portret nanti. Wah. Abang, ini kalau mau ikut. Mana bawa medanya? Ya.
papi deh. Ya papi. Ali udah sampai mana? Pos 3. Cacingan. Aduh, masih tinggi. Tinggi sekali, guys. Wow. Oh, kita lagi ada di atas awan. Tempat. Wow. Wow. Tangga-tangga batu ini menandakan step-step terakhir menuju pos 4, tapi sangat jauh dan tinggi. Sebentar lagi juga sudah mau maghrib. Ali sama om siapa? Dan untungnya ya, banyak kawan-kawan Ali yang bantu gantian gendong Ali, padahal kita baru kenal loh di sini. Sampai jumpa di episode berikutnya.